Deklarasi Lanyala sebagai calon presiden oleh sejumlah warga di Samarinda, Kalimantan Timur, dibubarkan petugas. Pasalnya, kerumunan di acara menyalahi aturan PPKM level 3. Niat sejumlah warga Samarinda, Kalimantan Timur, mendeklarasikan Ketua DPD Lanyala Mataliti tak berjalan mulus. Acara deklarasi dibubarkan petugas karena menyalahi aturan pandemi corona. Deklarasi pun tak berlangsung lama karena acara segera dihentikan. Ya sama-sama lah, ini sekarang lagi meningkat anunya ya. Bukan di Samarinda saja, hampir di seluruh Indonesia kan. Mari kita bersama-sama mencegah bagaimana meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Saat ini Kota Samarinda, Kalimantan Timur berstatus PPKM level 3. Karenanya acara yang mengundang kerumunan warga tidak diperbolehkan demi mengantisipasi penyebaran virus corona.